kanan, malaikat bintang utara. Yang ketika beliau lahir, memberitakan kelahirannya kepada bundanya. Kami secara bersama-sama atau terpisah dengan teknologi telah membawa perubahan pada lanskap politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kita telah dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Berintas agama di Indonesia merupakan satu keniscayaan yang harus kita syukuri, pupuk, dan kita pelihara. Keragaman ini apabila kita rawat dengan pengetahuan dan toleransi, maka akan menjadi kekayaan yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Toleransi adalah kuncinya. Toleransi membimbing kita pada moderasi beragama sehingga kita terhindar dari fanatisme yang dapat mengarah pada fundamentalisme, radikalisme maupun ekstremisme. Yang terkendala ini akan kita sebutkan secara cepat dengan alternatif pertama akan diselesaikan. Mereka kata itu tidak pilih, sebenarnya alternatif pembangunannya sudah tersedia. Pelayanan publik ini bisa lebih baik untuk menghilangkan stigma kita itu lamban, berbelit-belit melalui mal pelayanan publik. Kita harapkan pelayanan publik bisa lebih mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit dan murah dan juga tidak ada pungli.